Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya selalu semangat untuk menjadi pendidik yang memberikan perubahan yang baik untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Ahmad Syafi'i. Saya guru SMK Negeri 1 Keraksaan. Saya mengajar di jurusan OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Selain sebagai guru atau pengajar di SMK Negeri 1 Keraksaan, saya juga sebagai Ketua PKK, Bursa Kerja Khusus SMK Negeri 1 Keraksaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Astra yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk lolos ke seleksi tahap berikutnya, yakni tahap 2 dalam program Agent of Change Guru Hebat SMK yang diselenggarakan oleh Astra. Tentunya dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan langkah dan strategi atau visi saya untuk vokasi Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, dalam sebuah gerakan diperlukan sebuah aksi nyata yang dapat dilakukan dan dapat direalisasikan. Adapun rencana aksi yang akan saya lakukan di antaranya adalah yang pertama, menjalin kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri untuk melakukan link and match dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan lembaga sertifikasi untuk memberikan pelatihan yang tersertifikasi kepada vokasi atau SMK. Kemudian yang ketiga, langkah saya adalah membantu mempromosikan lulusan vokasi kepada dunia usaha dan dunia industri. Yang keempat, bekerjasama dengan Dudi untuk memberikan penyuluhan, bimbingan karir, dan bimbingan jabatan kepada lulusan vokasi atau SMK. Kemudian langkah saya yang terakhir, langkah yang kelima adalah memfasilitasi proses pelaksanaan seleksi tenaga kerja untuk lulusan vokasi atau SMK. Semoga dengan adanya langkah yang saya susun atau rencana strategi yang saya susun bisa bekerja sama dengan semua pihak, baik itu dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi, laboratorium, kemudian pembina kesiswaan,
atau koordinator bimbingan yang lain ya, BK, kemudian pengurus-pengurus OSIS, jika semua kerjasama, jika semua berkolaborasi, tentunya semua konsep dan aksi yang saya rencanakan akan bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, dalam melaksanakan strategi atau aksi langkah saya untuk vokasi Indonesia, saya mengajak semua elemen di sekolah maupun eksternal untuk bekerjasama untuk menjadikan pendidikan vokasi yang menjadi lebih baik dan unggul. Baik, itu dari saya. Salam Astra Cerdas, SMK bisa hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Terima kasih.